Nah, oke ya Mas Bro, balik lagi channelnya Mas Motovlog, tapi yang nggak pernah ngevlog. Nah, di video kali ini kita ada pengecatan velg. Ini nggak tahu velg apa ya. Kalau yang tahu boleh komen deh. Terus untuk kondisi velgnya sendiri, ini sudah kita amplas, sudah kita remover juga untuk velg bagian depan, karena catnya sudah tebal, jadi kita perlukan untuk remover catnya, Bro. Untuk velg belakang kita cukup amplas saja karena kondisinya masih bagus. Sudah bersih, sudah kita amplas, sudah kita tutup juga untuk bagian bannya. Nah, terus nanti untuk warnanya sendiri ini bakal di repaint dengan ala-ala velg X-Mode, Bro. Untuk warnanya sendiri kita mau pakai warna biru. Warna biru yang mau kita pakai adalah Sapphire Blue HC9907 di tone premium. Kemarin kita sudah nyoba untuk warna Sunset Torrent. Keren banget untuk warnanya yang dibuat ala-ala velg X-Mode. Seperti biasa, untuk langkah yang pertama kita mau ke Primer Grey 9120 di tone premium. Nah, untuk selanjutnya setelah primer grey kering, ini kita mau ke warna dasar ya. Untuk warna dasar kita mau ke silver metallic. Jadi sekalian kita buat untuk motif ala-ala X-Mode atau NK nya pakai silver metallic, bukan kita amplas. Sudah kering ya untuk primer grey nya pengeringan 20 menitan. Langsung kita semprot silver metallic 9180. Untuk penyemprotan silver metallic ini sebagai warna dasar Sapphire Blue, juga sebagai untuk motif velg ala-ala X-Mode atau NK nya Bro. Ini tanpa kita amplas karena kondisinya sudah halus, jadi nggak perlu kita amplas. Yuk, langsung aja kita aplikasikan, Bro. Nah, sekarang kita mau ke bagian yang sedikit jelimet karena kita bakal tutup pakai lapan kertas di bagian palang velgnya, Bro. Untuk velgnya sendiri, untuk palang ini kecil-kecil banget, jadi nanti mungkin bakalan lama, jadi kita bakal skip aja ya. Ini kita tunggu kering banget baru kita tempel dengan lapan kertas, Bro. Nah, setelah 7 hari 7 malam kita sudah selesai untuk membuat motif atau polanya menggunakan lakban kertas. Ini dia, sudah kita tempel semuanya. Jadi untuk pembentukan pola ini pakai lakban kertas, lalu kita potong menggunakan cutter. Pastikan untuk cutternya kita pakai yang masih baru, yang masih tajam. Terus sudah selesai semuanya kanan kiri, kita mau ke warna utama Sapphire Blue 9907 bintang 4 di tone premium. Nah, untuk warna utama Sapphire Blue sudah selesai. Ini baru aja selesai dua lapis penyemprotan, ini belum kering. Terus kita bakal langsung lepas untuk lakban kertasnya, Bro, atau pola motif velg ala-ala X-Mode nya jadi saya itu sukanya kalau masih basah, kalau pelepasan lakban kertasnya. Nah, oke ya Mas Bro, sekarang kita mau ke finishing clear. Jadi untuk motif ala-ala NK atau X-Mode sudah
selesai, sudah kering juga. Kalau untuk pengakliran, kita tunggu kering dulu untuk warna birunya. Ini sudah kering. Pengeringan sekitar 20 menitan sudah cukup lah, dengan cuaca yang panas. Tinggal kita finishing clear. Untuk clear, kita pakai clear yang glossy, bro. Clearnya kita pakai clear gloss plus aktivator 9128 di tone premium. Ini kita bakal semprot 2-3 lapis. Nah, oke ya Mas Bro. Sekarang sudah selesai pengecatan velg motif ala X-Mod, velg X-Mod atau velg NK. Warna biru kombinasi warna silver. Warna birunya kita pakai sapphire blue di tone premium. Silvernya silver metallic biasa. Ini dia seperti ini untuk hasil akhirnya. Untuk warna birunya sedikit ada ungu-ungunya gitu, bro. Ini dia, tapi lebih ke dominan warna birunya. Ini dia, ini di dalam ruangan. Sudah kering untuk pengakliran 3 lapis. Supaya glowing, ini sudah kering, sudah keras. Sudah bisa kita pasang, bro. Kemarin kita sudah buat warna sunset orange pakai di tone premium juga, hasilnya mantep banget. Ini kita coba yang warna biru. Untuk selanjutnya boleh komen kalian pengen dibuatkan untuk warna apa lagi, bro. Oke, untuk video kali ini kita sampai di sini. Untuk sapphire blue kita habis 1,5 ya. Ini masih ada setengah lebih lah, tapi kalau satu masih kurang, bro, karena untuk palangnya ini velgnya lumayan banyak. Untuk clear kita 1,5 juga. Oke, gitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa lagi.